Assalamualaikum, welcome back to my channel Alana Saputro. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik dan sehat ya. Di videoku kali ini, aku mau share tutorial cara bikin origami bersayap lipit, atau dalam bahasa Inggrisnya tuh origami heart with pleated wings ya teman-teman. Hasil akhirnya seperti ini. Persiapkan dulu kertas origaminya ya teman-teman. Satu lembar cukup yang ukuran 20x20 cm. Kita mulai melipat ya teman-teman. Pertama tuh dilipat jadi bentuk persegi panjang seperti ini. Ini tuh melipatnya tapi gak semua teman-teman. Cuma kita tuh bikin garis bantu untuk di tengah aja. Jadi bentuknya seperti tanda silang ya. Terus sebentar habis itu dilipat ke dalam lagi. Jadi bentuk segitiga seperti ini. Jangan lupa disetrika ya teman-teman biar hasilnya set. Nah itu dibuka lagi teman-teman, kita bikin garis bantu lagi di setrikanya tuh, tapi jangan nggak sampai bawah ya, itu sampai yang garis bantu segitiga yang kita bikin tadi. Caranya seperti ini teman-teman, di setrika ya jangan lupa, terus dibuka lagi. Nah garis bantunya udah terbentuk ya, terus dikeatasin lah jadi bentuk seperti itu. Nanti kita tuh mau bikin kayak anak panah gitu ya, jadi bawahnya tuh lancip kayak segitiga. Ya jadi ya teman-teman seperti ini. Terus untuk ujungnya tuh ditekuk ke dalam jadi bentuk segitiga juga. Dilipat ke dalam lagi. Nah jadi seperti itu untuk sisi satunya. Sisi satunya juga ya. Nah jadilah seperti ini. Terus dibalik. Nah itu digebawahin. Sambil dirapi-rapihin ya teman-teman. Udah rapi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Terus selanjutnya tuh ini ditarik ke atas. Ini kita tuh buat bikin sayapnya ya. Caranya tuh ditarik ke atas seperti ini. Jadi dibikin kayak bentuk perahu loh gitu teman-teman. Nah seperti ini ya cara bentuknya. Sambil dirapi-rapiin ujungnya runcing. Nah biar nah kan begini kayak bentuk origami perahu ya yang sederhana. Nah setelah itu kita ini dilipat-lipat jadi bentuk kayak kipas itu loh, kayak lipit. Ingat gak dulu zaman kecil tuh kita bikin kipas dari kertas kan. Lah seperti itu teman-teman, lipat-lipat ya seperti ini. Ini lipitannya udah jadi ya teman-teman, tinggal dirapihin aja seperti ini. Terus dibantu garis tengahnya biar lebih bagus si sayap ini. Atasnya itu tinggal dibentuk hati, dilipat ke dalam lagi satunya. Atasnya ditekuk ke bawah biar nggak lancip ya, jadikan kayak bentuk hati beneran seperti itu. Sambil dirapi-rapihin, oke. Nah udah jadi satu nih teman-teman, origami hati bersayap lipit. Nah kalau aku bikin agak banyak kan teman-teman. Ini ada yang warna merah, ungu, ada yang motif juga. Ya buat referensi teman-teman lah, bagusnya yang warna apa. Jadi kan bisa pilih ya. Ini tuh bisa buat hiasan kado juga loh teman-teman. Hiasan di rumah juga bisa, ya kan. Di
Terima kasih sudah menonton video tutorial origamiku ya teman-teman. Semoga videoku bermanfaat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channelku. Yang belum support, yuk cus ah, subscribe channelku, like, komen positif, and share video ini juga boleh kok. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah, wassalamualaikum.